Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, Erwin Kis mau mereview pintu pagar dorong ya teman-teman. Pintu pagar dorong berlubang ya teman-teman. Ini ada konsep pintu di dalam pintu dorong ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke video tentunya, jangan lupa like, subscribe, komen ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut bincang-bincang bersama pembuat pagernya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Eri. Jumpa lagi, Pak Udin. Iya, kita jumpa lagi, Pak Eri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Pak Eri, sehat. Baik, ya. Nah, yang kita review ini pagar apa ini? Nah, ini yang kita review kali ini, Pak Eri, pagar Acer, biasanya disebut dengan plat bolong-bolong, Pak Eri. Dengan ukurannya berapa ini, Pak? Nah, dengan ukuran tinggi 2 meter, dengan lebar 1 meter, dengan lebar 3 meter, Pak Eri. 3 meter. Ya, ini. Tinggi 2 meter, lebarnya 3 meter. Dan pintu kecilnya ini ukuran 1 meter, Pak Eri. Untuk aksesnya. Untuk lebarnya berapa itu, Pak? 1 meter kali? Untuk pintu yang ini lebarnya 1 meter kali 190. 190. Ya. Nah, itu namanya plat berlubang apa sih? Ya, ini plat, ada yang sebutnya plat perforates, ada yang sebutnya plat Acer. Kalau di industrial memang ini disebutnya plat Acer, Pak Eri. Plat Acer. Ya. Nah, ini lebar 3 meter dibagi 3 kolom ya, Pak? Iya, lebar 3 meter kita bagi 3 kolom sesuai dengan modelnya gitu. Nah, ini plat Acer atau plat berlubang tuh ketebalannya berapa mili? Nah, untuk ketebalan plat Acer-nya ini ketebalan 1 mili, Pak Eri. Nah, untuk frame-nya, ini frame kerangkanya ukuran 4x6 kalvanis ya, holo kalvanis dengan ketebalannya 1,2, Pak Eri. 1,2 ketebalannya. Ya, itu ketebalannya 1,2. Nah, perbedaannya sama Flangwood sama ini untuk harga tuh dari berapa? Nah, ini? Untuk harga, Pak Eri, berbeda dengan Flangwood. Kalau untuk model seperti ini menggunakan plat Acer atau plat corporate, biasanya per meter ini kena Rp950.000, Pak Eri. Rp950.000 per meter untuk di area Tangerang ya, Pak Eri. Untuk area Tangerang. Kalau yang itu bedanya apa itu sama Flangwood gitu, kekuatannya apa gimana? Dari segi model memang lebih elegan yang seperti ini dengan daripada Flangwood. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, keuntungannya memang bisa akses udaranya lebih bisa diakses gitu. Gitu ya. Nah, ini konsep pintu dorong di dalam pintu dorong ya. Ya. Jadi kalau dibuka full untuk akses kendaraan. Ya. Nah, kalau yang kecil akses keluar. Keluar masuk orang, Peri, dan orang, keluar ya. Masuk motor. Nah, ini kalau untuk akses ini kan, ini untuk akses bisa keluar masuk ya, untuk orang atau bisa keluar akses masuk kendaraan bermotor ya. Kalau untuk yang besarnya kita buka untuk akses mungkin kendaraan seperti mobil ya, yang punya kendaraan roda 4 mungkin bisa. Jadi tidak perlu dorong langsung banyak. Nah. Nah, teman-teman, kalau akses mobil masuk seperti ini ya, dibuka full. Nah, untuk pegangannya, holonya berapa kali berapa ini, Pak? Nah, untuk pegangan, Pak Eri, ini ya, ini untuk pegangan ukuran holonya 2x4 dengan ketebalan 1,2. 1,2. Iya. Nah, ini untuk menggunakan, ini kan rapat banget ya, jadi lebih ini ya, apa namanya? Binatang-binatang nggak masuk ya, ya kalau yang bawah rodanya. Mengantisipasi binatang-binatang supaya tidak masuk, makanya rodanya diceperkan dan menggunakan plat perforate, karena melihat area lingkungan di sini pun masih banyak binatang-binatang yang sering masuk ke rumahnya katanya. Nah, ini untuk rodanya roda apa ini? Nah, untuk rodanya ini kita pakai behel, Pak Eri, roda behel dan siku ya, biasa untuk bantalan paling dasar paling bawahnya siku, untuk atasnya kita menggunakan behel. Pakai behel ya. Ya. Lebih kuat berarti ya. Ya, lebih kuat dan lebih enak juga didorongnya. Berarti yang sebelah ini, yang sebelahnya ini pakai
pagar loster karena kliennya minta loster gitu ya. Iya, karena untuk sebelah model pagar temboknya menggunakan loster karena sesuai dengan gambar desain yang sudah diberikan gitu. Nah, perbedaannya untuk ini berapa ini harganya yang ini? Nah, kalau dengan ukuran 2 meter kali 3 meter ini Peri kena 5.500 Peri. 5 juta? Ah, 500. 500. Dengan ukuran 3 dengan meter. Dengan ukuran 3 meter dikali 2 meter. Ya, harga sesungguhnya sebenarnya ini 5.800 Peri. Karena memang kemarin ada diskon atau kita ada nego, jadi harga dealnya 5.500 Peri. 5.500 dengan ketebalan plat ester. Ya, dengan ketebalan plat esternya 1 mili dengan ketebalan premnya 1,2 kalvanis. Kalvanis. Ya. Nah, jika sahabat Birkis nanti mau pesan pintu pagar seperti ini, bisa menghubungi kemana ini, Pak? Ya, bisa langsung menghubungi ke nomor saya di 0878-7453-2340 Peri. Untuk alamatnya, Pak? Nah, untuk alamat workshop kami adanya di Kampung Periuk, Desa Makarsari, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Peri. Baik, terima kasih Pak Udin. Ya, sama-sama Peri. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.